Sini ada isim mufrad ya. Isim mufrad adalah kata benda tunggal. Ada isim mufrad yang mudzakkar laki-laki, ada isim mufrad muannas perempuan. Contohnya talibun artinya satu siswa. Kalau muannas talibatun satu siswi. Ya, ada tambahan ta marbuto. Kemudian kalau kita mau jadikan isim tasniah itu kata benda yang berjumlah dua ditambah alif nun talibani, ya dua siswa artinya ini akhirnya alif alif nun talibani dua siswa atau akhirnya ya nun talibataini dua dua siswi ya dua siswi atau juga boleh talibaini dua siswa. Kalau kita mau jamakkan jamak mudzakkar salim jamak laki-laki ditambah wawu nun akhirnya talibuna artinya siswa siswa atau talibina talibina siswa siswa. Atau kita mau jadikan jamak mu'annas. Jamak mu'annas salim ditambah akhirnya alif ta. Tolibatun artinya siswi, siswi. Atau kita jadikan jamak taksir. Jamak yang tidak beraturan. Tolibun menjadi tulabun. Tolibun menjadi tulabun. Tolibun satu siswa. Tolibatun satu siswi. Tolibani dua siswa. Tolibataini dua siswi. Talibuna siswa-siswa, talibina siswa-siswa, talibatun siswi-siswi, tulabun siswa-siswa. Nah, ini kita ganti jadi talibaini aja ya. Ini macam-macam isim ya. Macam-macam isim. Ada isim mufrad, isim mufrad muannas, ada mudzakkar, ada muannas, ada isim tasniyah. Isim tasniyahnya ada dua bentuk, ada yang akhirannya alif nun atau ya nun, ani atau aini. Jamak mudzakkar salim ada yang wawu nun akhirnya atau ya nun. Terus jamak mu'annas salim alif ta. Terakhir jamak taksir jamak yang tidak beraturan. Tolibun satu siswa. Tolibatun satu siswi. Tolibani dua siswa. Tolibaini dua siswa. Talibuna siswa siswa. Talibina siswa siswa. Talibatun siswi siswi. Tulabun siswa siswa. Baik, selanjutnya fi'il madhi. Ini kata kerja lampau. Nah, nanti bisa dirubah dari fi'il madhi kata kerja lampau alima sudah mengetahui menjadi sigot mubalaghah. Sigot mubalaghah itu isim ya. Isim kata benda sifat.
yang bermakna pelaku yang dilebih-lebihkan. Ya, polanya di sini ada fa'alun contohnya. Alima jadi alamun. Alam, maha mengetahui. Atau polanya fa'ilun. Alima jadi alimun, maha mengetahui. Nah, ini sighat mubalaghah pola fa'alun dan fa'ilun. Nah, berikutnya ada isim tafdil. Isim tafdil itu kata benda sifat yang bermakna lebih atau paling. A'lamu, ini polanya itu af'alu. Af'al. A'lamu jadi lebih atau paling tahu. Ya, lebih atau paling tahu, a'lamu. Contoh lagi, ghafara, sudah mengampuni. Ini fi'il madinya. Sighat mubalaghahnya ghaffarun, fa'alun polanya. Maha mengampuni, maha pengampun. Atau polanya fa'ulun. Ya, ini sighat mubalaghah polanya bisa fa'alun atau fa'ulun. Ghafara jadi ghafurun, maha mengampuni. Atau isim tafdil, aghfaru, paling mengampuni, paling pengampun, zat yang paling mengampuni. Gitu ya, af'alu polanya. Alima sudah mengetahui, alamun maha mengetahui, alimun maha mengetahui, a'lamu paling mengetahui, ghafara sudah mengampuni, ghafarun maha mengampuni, ghafurun paling maha maha mengampuni, aghfaru paling mengampuni. Ya. Ada pertanyaan? Silakan. Untuk cara mainkan pola-polanya itu Cara ada mengapakan? menghafalkan itu ada pola satu gitu atau gimana Pak Ya, Ustadz? kalau ini sighat mubalaghah polanya yang paling populer tiga ini. Fa'alun atau fa'ilun atau fa'ulun. Ini sighat mubalaghah. Ya. Kalau af'alu ini polanya isim tafdhil. Af'alu. Kalau fi'il madhi biasanya kan ini fa'ala atau fa'ila. Ini polanya. Harus diapal polanya, Bu? Jadi itu pola 1, 2 itu yang sampai puluhan itu ya Ustaz ya? Enggak. Enggak, kalau ini enggak sampai apa? Kalau sighat Oh gitu. mubalaghah cuma ini aja. Oh gitu. Isim tafdhil juga cuma ini aja. Ya paling ya kasih. Ya. Ada lagi? Cukup ya. Coba kita baca. Hah? Kenapa? Mau tanya juga masih bingung. Mana yang bingung, Bu? Paham nggak? Tadi yang diterangkan paham nggak? Nampaknya harus pembiasaan, Ustaz. Ini aja. Ini kan isim mufrad. Contoh lainnya ya. Contoh isim mufrad yang lainnya ada kitabun. Kitabun itu kan satu kitab. Kalau dua kitab apa bahasa Arabnya? Kita apa ini? Kita bani atau kita baini. Ya. Jadi kalau kitab nggak bisa ditasniahkan ya. Kitab perempuan nggak ada. Ya, cuma kitab aja.
Kalau bisa ditarik, bisa dimuannaskan nanti dikasih tamar buto. Tolibun siswa, tolibatun siswi, muslimun muslim, muslimatun muslimah perempuan. Kalau mau dijamakkan kitabun, jamaknya pakainya jamak taksir. Kitabun jadi kutubun. Jadi tidak bisa dipakai jamak mudzakkar atau jamak muannas nggak bisa. Jadi karena kata benda ya Ustaz ya. Kata ya benda. salah satunya karena dia itu tidak berakal. Tidak berakal. Itu ya. Baitun satu rumah. Kalau dua rumah apa? Baitin. Baitani atau baitaini. Kalau Baitain. rumah-rumah buyutun. Buyutun. Dia bisanya jamak taksir. Kalau jamak mudzakkar, jamak muannas nggak bisa. Buyutun. Buyutun. Iya. Pak Ustadz, maksudnya jamak taksir itu enggak berpola itu Harus gimana? dihafal. Bentuk jamaknya harus dihafal. Masjidun. Satu masjid. Kalau masjid-masjid. Masjid dan Masajidu. masjid. Masajid. Masajidu. Ya. Masajid. Rasulun. Satu rasul. Kalau rasul-rasul. Rasulun. Rasulun. Itu ya. Baik, ada lagi? Nanti kalau lama-lama terbiasa ya Ustaz. Iya. Bahasa itu kebiasaan. Kebiasaan. Coba kita baca tasrif. Satu, dua, tiga. Nasara sudah menolong yang suruh sedang menolong unsur tolong lalatang sur tolong Nasron pertolongan Nasirun Bang Surun yang di Nusira yang saru Doroba sudah memukul Yadribu sedang memukul Idrib pukul la takrib jangan memukul korban pemukulan dan daripun yang memukul madrobun yang di dipukul bumi dayut robu Fataha sudah sudah membuka Yaftahu sudah membuka Istahu kalah La Fataftah jangan buka Fatahan pembukaan Fatihun yang membuka Maftuhun yang dibuka Mutihah Yuktahu Sami'ah sudah sudah mendengar mendengar Yasma'u sedang mendengar
Isma'an Mendengarlah. dengarlah, Latasma'an jangan mendengar. Sama'an Pendengarakan Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Alama sudah mengajar, yu'alimu sedang mengajar. Alim ajana, yaitu alim jangan mengajar. Takliman pengajaran, mu'alimu yang mengajar. Mu'allimu yang diajar, ulimah yu'allimu. Afsada sudah merusak, Yufsidu yufsidu sedang merusak. Afsid rusaklah, latufsid jangan merusak. Ifsada dan perusakan, musidun yang merusak. Mustadun yang dirusak, kusida yufsadun. Kotala sudah berperang, yukotilu sedang berperang. Kotil berperang, latu kotil jangan berperang. Ibalan peperangan, mukotilun yang berperang. Mukotilun yang diperangi, mukotilun yang tadabbar perselisihkan Ukhtulifah Yukalah aku Istagfarullah Sudah minta ampun Yastagfiru Sedang minta ampun Istagfir Minta ampunlah Lahatakir Jangan minta ampun Inilah pengampunan Mustaghfiru yang meminta ampun Mustaghfaru yang diminta ampuni Mustaghfiru Mustaghfaru Ya, yuk. Nah, kita mengulang materi tasrif pola ke satu. Kita baca bersama-sama dari polanya.
Fa'alafi ilmadiyah Aku fi mudari ufil asmar Allah Fatakul fi'il nahi fa'lan isim masdar Masdar fa'ilun isim isim fa'il Maf'ulun isim maf'ul fu'ilat yuf'alu nasara sudah menolong yang suruh sudah menolong menolong unsur lemah datang sur jangan menolong nasron bertolong nasirun yang menolong mangsun yang ditolong nusirayun sarung Allah sudah mengingat menciptakan ya kiru sedang menciptakan oh khuluk ciptakan lanatku jangan menciptakan Kolkon penciptaan Kolikun yang menciptakan Makhlukun yang menciptakan Kulika yukhlaku Zakaro sudah mengingat Yazkuru sedang mengingat Uzkur ingatlah Lalatadzkur Jangan mengingat mengingat Zikra mengingatkan Nasiru yang mengingatkan Madkun yang diingat Zukira Yudhkaru Abada sudah menyembah yang bodoh sedang menyembah oh abud sembah lah takut jangan jangan sembah menyembah ibadatan dan penyembahan Abidun yang menyembah Ma'budun yang disembah Ubidah Yuk-Batu Kafara sudah mengingat Ya Guru sedang mengingkari Ustufur ingkari Latang aku jangan mengingkari
Kufaran pengingkaran kafirun pun yang mengingkari makfurun yang diingkari kufiran yukfarun. Iya, cukup ya. Olah ke satu. Baik, kita lanjut praktek. Terakhir ayat berapa? Sekarang ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ini ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فليستجيبوا لي ويؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا دان أبابيلا Wa'idha dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu sa'alaka bertanya kepadamu aibadi hamba-hambaku aibadi hamba-hambaku ani tentang aku Ani tentang aku. Fa inni maka sungguh aku. Qaribun dekat. Qaribun dekat. Ujibu aku menjawab dakwata doa ad-da'i orang yang berdoa ad-da'i orang yang berdoa idza apabila da'a dia berdoa Dan dia berdoa. Ni kepadaku. Falyastajibu maka hendaklah mereka melakukan menjawab. Falyastajibu maka hendaklah mereka menjawab. Li kepada panggilanku.
Li kepada kepada panggilanku. Wal yu'minu dan hendaklah mereka beriman. Ayo minubi, pandalah mereka beriman. Bi kepadaku. Bi kepadaku. La'allahum semoga mereka. La'allahum semoga mereka. Yarsuduna mereka dapat petunjuk. Ya suduna mereka dapat petunjuk. Wa iza artinya apa? Dan apabila. Dan apabila sa'alaka kamu ditanya bertanya kepadamu. Ya, bertanya kepadamu. Sa'ala. Sa'ala itu bertanya. Sa'ala bertanya. Ka artinya apa? Kepadamu. Kepadamu. Ini domir objek. Domir ob objek. Subjeknya mana? Subjeknya sa'ala. Ibadi. Apa artinya? Hamba. Hamba. Hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Abdi. Abadi. Kalau hamba saja, Pak. Satu hamba. Abdi. Abdun. Ya. Abdun. Abdun satu hamba. Kalau dua hamba? Abdunaini. Abdani. Adam. Abdani. Abdani atau abdaini. Abdaini. Abdani atau abdaini. Kalau hamba-hamba? Ibad. Ibadun. Ibadun. Ah, ditambah ya. Ya ini artinya apa? Aku, ya ibad, jadi ibadi hamba-hambaku. Ya. Maksudnya Allah ya Ustaz. Ya Allah, hamba-hamba Allah. Dan apabila bertanya kepadaku berarti ini tentang Nabi Muhammad gitu. Iya, kayaknya Nabi Muhammad. Dan apabila bertanya kepada kamu Nabi Muhammad, siapa yang bertanya? Hamba-hambaku. Hamba-hambaku. Nah, ini maksudnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Nabi Muhammad, ani tentang aku. Tentang aku. An asalnya an ditambah ya, ditambah ni. An ditambah ni atau ditandah ya. Jadi tentangku. Maksudnya Allah itu di mana? Fa ini. Maka sesungguhnya aku. Ya, maka sesungguhnya aku. Tanda akunya mana? Ya. Ya, ini ya. Qoribun. Qoribun dekat. Dekat. Qorib. Qoribun. Kalau kita itu kan ada sahabat karib. Karib. Sahabat karib artinya apa? Dekat. Oh. Sahabat deh dekat. Dekat. Karib itu dari korib, ya dari kata korib. Jadi kah karib. Akrab, akrab juga artinya lebih dekat. Akrab. Akrob, akrob itu lebih deh lebih dekat. Uji ibu. Uji mengabulkan. Aku mengabulkan. Tanda akunya mana? U. Bagus. Ini ya. Namanya domir subjek sedang. Sedang. Uji ibu. Kalau iuji ibu. Iuji. Dia sudah mengabulkan. Dia mengabulkan. Yuji ibu. Nah. Kami mengabulkan. Yuji ibu. Nah. Ya wawunun. Mereka mengabulkan. Tuji ibu. Kamu mengabulkan. Kamu mengabulkan. Awalan tak. Tuji ibu na. Kalian mengabulkan. Kalian. Uji ibu. Saya. Nuji ibu. Kami mengabulkan. Ya. Dari kata ajab. Ajaba sudah mengabulkan. Yujibu sedang mengabulkan. Ya. Atau bisa juga artinya menjawab. Menjawab doa. Kalau menjawab doa maksudnya apa?
mengabulkan, iya, mengabulkan doa. Ujibu dakwata. Iya, ajaba yujibu, ajib la tujib, ijabah, ijabah ini masdarnya. Ijabatan, mujibun, yang mengabulkan, mujibun. Ujibu, ini fi'il mudhari. Aku mengabulkan dakwata. Permohonan. Da'wa itu doa. Dari kata da'a ya da'u. Udu'u la tad'u da'watan. Masdar dari da'a. Masdarnya bisa du'aan atau da'watan ya. Bisa dua. Di sini pakainya dakwah. Artinya doa. Atau du'aan. Ya. Da'a sudah berdoa. Ya da'u sedang berdoa. Doa, udu'u, la tad'u, jangan berdoa, doaan, pendoaan, da'in, yang berdoa, ya. Ujibu, da'ata, doa, ad-da'i. Orang yang berdoa. Ah, betul. Orang yang berdoa. Nah, ini isim fa'ilnya. Ad-da'i. Orang yang berdoa. Idza. Apabila. Apabila da'a. Berdoa. Kepadaku. Doa. Ni kepadaku. Kepadaku. Ya, kalau doanya kepadaku, aku kabulkan. Kalau doanya kepada patung, ya sana minta ke patung. Fal yastajibu. Fa apa artinya? Maka. Lam. Lam hendaklah. Makanlah. Yastajibu. Maka hendaklah. Yastajibu di sini artinya menjawab. Maka hendaklah mereka menjawab. Menjawab hendaklah orang-orang mukmin itu menjawab li kepada panggilanku, ya maksudnya kepada perintahku. Kalau kita ingin dikabulkan doanya, maka jawab dulu perintah Allah. Menjawab perintah Allah maksudnya apa? Taat. Ya taat, ya ketika dipanggil sholat ya sholat. Ya. Wal yu'minu dan hendaklah lam ini hendaklah ya lam amr masuk ke fi'il mudhari. Yu'minu mereka beriman. Nasanya yu'minuna. Naknya dibuang. Hendaklah mereka beriman. Bi kepadaku. Ini kita harus yakin kalau berdoa itu harus yakin ya bahwa doa kita itu diijabah oleh Allah. Jangan ragu. Kalau ragu ya enggak jadi. Ya. Ada orang yang selain ayat kursi, orang surupan ya. Malah yang kesurupan malah jinnya itu lebih apal ayat kursinya. Ya. Kita yang baca malah takut. Mungkin karena kurang ya yakin. Ya. La'allahum agar mereka. Ya, semoga mereka atau supaya mereka yarsuduna. Mendapatkan petunjuk. Tanda merekanya mana? Mereka. Ya wa'un. Maksudnya Rosyada itu artinya mendapat petunjuk. Rosyada yarsudu. Mendapat petunjuk. Rosyada yarsudu. Ursyud la tarsyud. Nih, Rosyada sudah dapat petunjuk. Yarsudu sedang. Ursyud dapatlah petunjuk. La tarsyud. Rosyid apa Rosyid? Orang yang mendapat petunjuk. Iya betul, yang mendapat petunjuk di Rosyid.
Kadang ada orang namanya Rosid ya. Apa sih artinya Rosid? Ya, yang mendapat bah petunjuk itu. Oh, bagus namanya. Oh, dapat petunjuk. Ya, silakan Ibu Zakia. Ya. Dan apabila kepadamu pribadi hamba-hambaku tunggu aku tentang aku aku menjawab dakwata doa. Ada orang yang berdoa juga apabila ya'ani berdoa kepadaku. Falyastajibu, maka hendaklah mereka menjawab li kepadaku. Wal yu'minu, dan hendaklah mereka beriman di kepadaku. La'allahum agar mereka yarsudun, mereka mendapatkan petunjuk. Iya, nah Santi. Ayat ke 87. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Fataba alaikum wa'afa ankum. Fataba alaikum wa afa'ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Uhilla dihalalkan. Uhilla dihalalkan. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Lailata pada malam. Lailata pada malam. Asyami puasa. Asyami puasa. Arrafathu bercumbu. Arrafathu bercumbu. Ila kepada. Ila kepada. Nisaikum istri-istri kalian. Nisaikum kepada istri-istri kalian. Hunna mereka wanita. Hunna mereka wanita. Libasun pakaian. Libasun pakaian. Lakum bagi kalian.
Lahum bagi kalian. Wa antum dan kalian. Wa antum dan kalian. Libasun pakaian. Libasun pakaian. Lahunna bagi mereka perempuan. Lahunna bagi mereka perempuan. Alimallahu, Allah mengetahui. Alimallahu, Allah mengetahui. Annakum, sungguh kalian. Annakum, sungguh kalian. Kuntum, kalian dahulu. Kuntum, kalian dahulu. Takhtanuna, kalian berkhianat. Latahunna, kalian berkhianat. Anfusakum, pada diri-diri kalian. Anfusakum, pada diri-diri kalian. Fataba, maka dia mengampuni. Maka tabar, maka dia mengampuni. Alaikum atas kalian. Alaikum atas kalian. Wa'afa dan dia memaafkan. Wa'afa maka dia memaafkan. Angkum dari kalian. Angkum dari kalian. Fal'ana maka sekarang. Fa'ana maka dia sekarang. Bashiru gaulilah kalian. Bashiru gaulilah sekarang. Kalian. Kalian. Hunna mereka wanita. Hunna mereka wanita. Wabtaghu dan carilah kalian. Wabtaghuna dan carilah kalian. Ma apa yang. Ma apa yang. Kataballahu Allah tentukan. Kataballahu Allah tentukan. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Ya. Uhilla artinya. Aku halalkan. Uhilla. Dihalalkan. Dihalalkan. Di sini U-nya bukan aku. Dari ahalla. Ahalla yuhillu. Oh, ya. Ahalla yuhillu. Kalau uhilla telah dihalalkan. Ini fi'il fi'il madhi pah pasif. Telah dihalalkan. Ahalla sudah menghalalkan. Yuhillu sedang menghalalkan. Ahlil halalkanlah. La tuhlil jangan halalkan. Ihlalan penghalalan. Muhillun yang menghalalkan. Muhallun yang dihalalkan. Uhilla yuhallu. Uhilla telah dihalalkan lakum kepada kalian bagi kalian. Lailata malam. Pada malam. Pada malam. Asyami puasa. Puasa. Malam puasa maksudnya malam Ramadan ya. Asyam. Siam dari kata apa? Siam dari kata soma. Yasumu. Tum la tasum siyaman. Atau sawman. Masdarnya dua. Sawman atau siya. Siam. Arrofasu. Bercumbu. Ini naibul fa'ilnya uhilla. Apa yang dihalalkan? Yaitu arrofasu. Bercumbu. Ila. Kepada nisaikum. Istri-istri kalian. Istri kalian. Nisa itu asal artinya wanita-wanita. Nisa. Cuma di sini konteksnya. Maksudnya istri-istri kah? Kalian. Jadi dulu itu dilarang ketika malam Ramadan
ya, suami berjumbu kepada istrinya itu dilarang dulu ya. Kemudian itu berat bagi para sahabat ya. Akhirnya dibolehkan. Yang tidak boleh siangnya, kalau malam boleh. Hunna mereka perempuan, maksudnya nisa tadi, istri-istri tadi. Libasun pakaian libas dari kata labasa apa labisa yalbasu ya, labasa yalbisu artinya memakai. Libas pakaian. Lakum bagi kalian. Jadi para wanita itu pakaian bagi laki-laki. Maksudnya apa? Ya, maksudnya harus menutupi kekurangan laki-laki. Harus menghiasi ya nama baik laki-laki itu. Jangan malah mengumbar-umbar aibnya. Ya. Saling melengkapi. Kebalikannya juga wa antum dan kalian para suami libasun pakaian lahunna bagi mereka perempuan ya, laki-laki juga sama harus menutupi cacat atau kekurangan istrinya dan menghiasi dengan baik. Alimallahu Allah telah mengetahui. Ini kalimat fi'liyah ya. Jadi ya, cara terjemahnya Allahnya dulu. Anakum. Kalian dahulu. Sungguh kali. Kalian. Kungtum. Kalian dahulu. Kalian dahulu. Ada tumnya di sini. Kun. Tum. Kun ini dari kata kana. Karena ini salah satu artinya adalah dahulu. Kana. Kuntum ditambah tum jadi kuntum. Kalian dahulu takhtanuna. Kalian berkhianat. Tanda kaliannya mana? Tak wawunun. Takhtanun. Angfusakum. Diri-diri kah? Pada diri kalian. Ya, jadi sebelumnya itu banyak sahabat yang melanggar. Ya, melanggar ya, diibaratkan berkhianat ya. Artinya enggak kuat ya. Fataba maka dia mengampuni. Taba ala itu artinya mengampuni. Taba ala maka dia Allah mengampuni alaikum atas kalian. Wa'afa memaafkan dan dia memaafkan angkum kepada ya dari kalian atau kepada kalian. Allah memaafkan, Allah mengampuni. Falana maka sekarang basyiru itu bergembira kan. Kalau bergembira kan basyara yubasyiru. Kalau ini banyak panjang. Basyara yubasyiru. Artinya gaulilah. Campurilah. Basyara yubasyiru. Basyir. Gaulilah. Campurilah. Hunna. Mereka perempuan. Wabetahu. Dan carilah ibtagho ya batagi artinya mencari dan carilah kalian apa yang kataballahu telah tetapkan Allah tetapkan. Kataba di sini artinya apa? Menetapkan. Lakum kepada kalian. Maksudnya apa? Cari anak gitu ya. Cari anak. Yang anak itu memang sudah ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan ya.
Tapi walaupun sudah ditakdirkan, kita tetap harus usaha. Iya. Ini dalil bagi orang ya yang apa orang yang tidak apa yang tidak mau usaha. Wah, ya. Kalau saya kaya ya kaya sendiri, nggak perlu kerja. Nah ini salah. Ini Allah aja bilang wa batahu makataballah. Allah sudah tetapkan, tapi kita disuruhnya nyari. Jangan nyari. Iya, jangan di rumah aja. Kalau hari ini saya dapat apa rezeki ya datang sendiri. Oh, salah. Harus harus dicari ini. Wa batahu. Allah yang bilang sendiri nih. Ya. Carilah apa yang Allah tetapkan bagi kalian. Itu. Oke, jelas? Ya. Ya. Silakan Pak Gun. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Uhila telah dihalalkan. Ya. Lakum bagi kalian Lailata pada malam hari Asyami berpuasa Urofatun Arofatum bercumbu ila kepada nisaikum istri-istri kalian guna mereka mereka wanita libasu pakaian lakum kalian bagi kalian wa antum dan kalian libasu pakaian lahuna bagi mereka lahuna alima Allah telah Allah anakum sungguh kalian kuntum kalian dahulu kalian berkhianat anfusakum pada diri kalian anfusakum pada diri kalian yang mengampuni alaikum atas kalian alaikum maafkan ankum kalian wal ana maka sekarang basiru guna kalian guna mereka wanita-wanita carilah kalian apa yang Allah makan bagi kalian. Iya, bagus. Selanjutnya. Wakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr.
Makulu wasrobu ala ya tabarina lakumul haifu abjadu min ahadu ala asanti minal afahri suma'ati. Suma'atim musyama ilal layil. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Tilka hududullahi wala taqrabuha kadalika. Kadalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Kadalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allahum yattaqun. Wakulu dan makanlah kalian. Wakulu dan makanlah kalian. Washrabu dan minumlah kalian. Washrabu dan minumlah kalian. Hatta sehingga. Hatta sehingga yatabayyana menjadi jelas. Hatta yatabayyana sehingga menjadi jelas. Lakum bagi kalian. Lakum bagi kalian. Al-khaitu benang. Al-khaitu benang. Al-abiyadu yang putih. Al-abiyadu yang putih. Minal khaiti dari benang. Minal khaiti dari benang. Al-aswadi yang hitam. Aswadi yang hitam. Minal fajri yaitu fajar. Minal fajri fajar. Ya summa kemudian. Summa kemudian. Atimmu sempurnakanlah kalian. Atimu sempurnalah kalian. Asyama puasa. Asyama puasa. Ilal laili sampai malam. Ilal laili sampai malam. Wala dan janganlah. Wala dan janganlah. Tubashiru kalian menggauli. Tubashiru kalian menggauli. Kunna mereka wanita. Kunna mereka wanita. Wa antum sedangkan kalian. Antum sedangkan kalian. Akifuna orang-orang yang i'tikaf. Akifuna bil masajid di masjid. Bil masajid di masjid. Tilka itulah. Tilka itulah hududullahi, batasan-batasan Allah.
Udzubillah pada santan Allah. Fala maka janganlah. Maka janganlah taqrabu kalian mendekati. Taqrabu kalian mendekati. Ha batasan-batasan Allah. Batasan-batasan Allah. Kadzalika seperti itulah. Kadzalika seperti itulah. Yubayyinullahu Allah jelaskan. Yubayyinullahu Allah jelaskan. Ayatihi ayat-ayatnya. Ayat-ayatnya linnasi bagi manusia. Linnasi bagi manusia. La'allahum semoga mereka. La'allahum semoga mereka. Yattaquna mereka bertakwa. Ya takuna mereka bertakwa. Ya. Wa qulu apa artinya? Dan makanlah kali kalian. Anak kaliannya wau alif. Kul, maksudnya dari apa kul? Katakan. Dari kata akala. Akala sudah makan. Ya'kulu sedang makan. Ukul makanlah. Takul jangan makan. Ukul asalnya terus diringkas jadi kul makanlah. Kalau yang katakanlah itu pakai kof. Kul pakai kof. Oh iya. Kalau ini pakai kaf. Kul makanlah. Washrobu. Minumlah kalian. Dan minumlah kalian. Tanda kaliannya? Wau alif. Alif. Ishrob. Ishrob dari kata apa? Dari syariba. Syariba. Sudah minum. Ya syrobu. Sedang minum. Isyrab. Minumlah. Latasyrab. Jangan minum. Ya. Hatta. Sehingga yatabayyana. Jadi jelas. Jadi jelas. Tabayyun. Tabayyun itu dari kata tabayyana. Tabayyana. Sudah menjadi jelas. Ya tabayyanu. Sedang menjadi jelas. Sehingga menjadi jelas. Lakum. Bagi kalian. Bagi kalian. Apa yang menjadi jelas? Al-khaytu. Benang. Al-abyadu. Putih. Yang putih. Minal khayti. Dari benang. Al-aswadi. Hitam. Yang hitam. Minal fajri. Yaitu fajar. Min di sini artinya yaitu. Itu. Ya. Jadi kita boleh makan silakan dari maghrib sampai menjadi jelas antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya fajar. Meskipun itu kan tetap aja terang. Banyak lampu. Kalau zaman dulu kan nggak ada lampu. Jadi gimana kan kita sudah mendengar azan. Terus itu saya lagi sahur. Saudara saya bilang, ini belum habis nggak apa-apa dihabiskan. Dan terus sudah azan. Patokannya bukan azan, tapi benang apa menjadi jelas benang hitam dan benang putih. Iya, itu bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Jadi dulu ada sahabat yang salah paham juga. Ketika apa puasa, dia itu liatin aja itu benang putih, benang hitam sampai apa menjadi jelas ya. Dia ditaruh di apa di bawah bantal.
masih tetap aja tidak berubah-ubah itu benang putih, benang benang hitam gitu ya. Terus tanya kepada Nabi, Nabi ini kok saya benangnya kok nggak berubah-ubah ini, masih hitam masih putih aja gitu. Nah, akhirnya Nabi ketawa lihat sahabat itu. Maksudnya bukan itu, maksudnya adalah minal fajri, yaitu fajar. Jadi kalau sudah datang fajar berarti sudah tidak boleh makan minum. Iya. Fajar itu apa? Fajar yaitu waktu subuh. Kalau sudah datang waktu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya udah stop, enggak boleh makan, enggak boleh minum. Gitu ya. Tuh, jadi batasannya makanya kita disuruh hati-hati 10 menit sebelum azan suruh berhenti. Itu untuk hati-hati. Ya, walaupun sebenarnya boleh, masih boleh makan, tapi lebih utamanya berhenti agar apa? Ketika azan mulut kita udah enggak ada apa-apa tuh. Udah bersih. Nah, kalau ketika azan pas masih ada di mulut masih ada apa? Bakwan, kan repot mau dibuang mubazir. Iya, mau dikeluarin mubazir, mau dimasukin batal. Itu. Jadi 10 menit imsak gitu ya. Itu kenapa ada imsak. Kalau imsak itu masih boleh enggak? Masih boleh. Cuma afdolnya berhenti sebelumnya. Summa. Kemudian atimu. Sempurnakanlah kalian. Ini fi'il amr dari atama yutimu. Atimu. Atama. Atama itu sempurna. Kalau atama menyempurnakan. Asyam. Puasa. Ila lail. Sampai malam. Maksudnya maghrib. Lail di sini ada, maksudnya apa? Maghrib. Jadi dari mulai subuh, fajar, sampai maghrib. Sempurnakanlah. Ya. Wala. Janganlah tubasyiru kalian menggauli. Ini fi'il nahi dari basyara yubasyiru. Basyir la tubasyir. Jangan gauli hunna mereka perempuan, istri-istri. Jadi dari mulai fajar sampai maghrib enggak boleh digauli. Wa antum sedangkan kalian akifun beriktikaf, orang-orang yang beriktikaf fil masajid, dalam masjid. Ini kalau malam-malam kalau kita sedang iktikaf pun enggak boleh. Walaupun malam. Tadi kan malam boleh, tapi kalau kondisinya sedang iktikaf ya jangan. Batal nanti itikafnya. Ya. Walaupun boleh malam-malam tapi batal itikafnya jadinya kan. Tilka itu hududullahi. Batasan-batasan Allah. Maksudnya aturan-aturan atau hukum-hukum. Haddun itu batasan. Itu jamaknya. Fala taqrabuha. Maka janganlah kalian mendekatinya. Iya. Taqrabu dari kata apa? Kalian mendekati. Iya, dari qoroba. Qoroba. Qoroba sudah mendekati. Ya qorobu sedang mendekati. Iqrab. Dekatilah, tak korup, jangan dekati. Ha, hanya hududullah. Iya, hanya kembali ke hududullah ini, ke batasan-batasan. Mendekati saja nggak boleh, apalagi melakukan, ya. Jadi Islam itu mengajarkan tindakan preventif, gitu ya. Jangan dekati, apalagi lakukan. Dengan kebalikannya, oh ini kan yang nggak boleh dekati. Kalau dilakukan boleh dong. Ah, salah itu. Untuk dekati aja nggak boleh, apalagi melakukan. Gitu. Wala taqrabuz zina. Jangan dekati
Zina. Jangan dekati zina. Oh, kalau dekati boleh, tapi kalau melakukan gimana? Semakin tidak boleh. Iya, semakin tidak boleh. Ya. Jangan malah dibalik ya. Jadi Islam itu mengajarkan tindakan preventif gitu ya. Islam tidak hanya melarang perbuatannya, tapi hal-hal yang menjurus kepada perbuatan itu juga diharamkan. Tidak boleh pacaran, ya. Tidak boleh mendekat-dekati. Kadzalika, seperti itulah yubayyinullah. Allah menjelaskan. Bayana yubayyinu, artinya menjelaskan. Bayana sudah menjelaskan. Yubayyinu sedang menjelaskan. Ya. Kalau tabayana apa tadi di atas? Jelaskan. Hatta ya tabayana. Tabayun. Ya. Menjadi ya. Menjadi jelas. Kalau bayana menjelaskan. Ini akar katanya sama dari bayana. Tiga huruf ba, ya, na. Artinya jelas. Ayatihi. Ayat-ayatnya. Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Linnas. Pada manusia. Bagi manusia. La'allahum. Supaya atau semoga mereka ya takupan mereka bertakwa karena merekanya ya wawun. Ya, silakan Putri. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Waqulu dan makanlah kalian. Wasrobu dan minumlah kalian hatta sehingga ya tabayyana menjadi jelas lakum bagi kalian al-qaidu benang al-abyadu yang putih minal qaidi dari benang al-aswadi yang hitam minal fajri dari waktu fajar kemudian atimu sempurnakanlah kalian asyama puasa ila laili sampai malam wala dan janganlah basiru kalian campuri guna mereka wanita wa antum dan sedang kalian akikuna orang-orang yang itikaf fil masajidi di dalam masjid tilka itulah hududu batasan-batasan Allah hududullahi batasan-batasan Allah fala maka janganlah tak Robuha kalian mendekati batasan-batasan yang demikian itu seperti itulah kadalika seperti itulah yubayinu jelaskan Allah jelaskan Allah jelaskan ayat-ayatnya linasi bagi manusia la'allahum semoga mereka ya tahuna
Mereka bertakwa. Ahsanti, bagus. Berikutnya. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Wala taqulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqam min amwalin nas. Min amwalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Min ismi wa antum ta'lamun. Waladan janganlah. Waladan janganlah. Takulu kalian memakan. Takulu kalian memakan. Amwalakum harta-harta kalian. Amwalakum harta-harta kalian. Bainakum di antara kalian. Bainakum di antara kalian. Bil batili dengan cara batil. Bil batili dengan cara batil. Watudlu dan kalian membawa. Watudlu dan kalian membawa. Biha dengan harta-harta. Biha dengan harta-harta. Ilal hukami kepada hakim-hakim. Ilal hukami kepada hakim-hakim. Litakulu agar kalian makan. Litakulu agar kalian makan. Fariqan sebagian. Fariqan sebagian. Min amwalin nasi dari harta-harta manusia. Min amwalin nasi dari harta-harta kalian. Bil ismi dengan cara dosa. Ismi dengan cara dosa. Wa antum dan kalian. Wa antum dan kalian. Ta'lamuna kalian mengetahui. Ta'lamuna dan kalian mengetahui. Ya. Wala apa artinya? Dan janganlah. Dan janganlah. Ta'kulu. Makan. Makan. Kalian memakan. Takulu. Asalnya dari apa? Akala. Akala. Yakulu. Ukul. La takul. Fi'il apa? Fi'il nahi. Larangan ya. Fi'il nahi. Dan jangan kalian makan. Amwalakum. Harta-harta kalian. Amwal, sama dari malun. Mal. Zakat mal. Apa artinya? Zakat harta. Bainakum. Di antara kalian. Baik bil batil. Dengan cara yang salah. Dengan cara yang batil. Yang batil. Cara yang dosa. Batin itu yang tidak sesuai dengan syariat, tidak dengan syariat.
Jangan kalian makan harta kalian, walaupun itu harta kalian. Tapi kalau cara mendapatkannya dengan cara yang menyalahi syariat, maka tidak boleh dimakan. Contohnya hasil korupsi, hasil apa menipu, hasil apa menjual minuman keras gitu ya. Itu tidak boleh dimakan. Karena cara mendapatkannya dengan cara batil, tidak dengan syariat. Waktu dulu. Waktu dulu. Dan kalian membah bahwa jangan kalian bawa harta-harta itu biha dengan harta itu ilal hukam kepada hakim-hakim, ya maksudnya untuk menyogok. Hukam ini jamaknya hakimun, jamaknya hukam. Hukam, hakim. Jangan kalian bawa harta kepada hakim-hakim. Hakimun, jamaknya hukam. Litakulu. Untuk kalian makan. Untuk kalian makan. Ini asalnya takulu, nah. Ada li, nanya dibuang. Untuk kalian makan, farikon. Farikon sebagian min amwalin nas dari harta-harta manusia bil ismi dengan cara dosa, ya. Jadi orang nyogok hakim, ya, sumpama sedang sengketa nih sama orang, ya, padahal itu bukan milik kita, bukan harta kita. Tapi karena kita nyogok hakim, hakimnya menangin kita jadinya. Kita dapat harta itu. Nah, itu enggak boleh. Ya, tidak boleh. Wa antum dan kalian ta'lamun. Mengetahui. Kalian mengetahui. Kalian tahu bahwa itu bukan harta kalian, gitu ya. Itu enggak boleh. Sekarang kayak gitu semua tuh. Itu semua ya, naudzubillah, semoga kita terjaga. Iya. Ta'lamun, tanda kaliannya mana? Ta'wawunun. Ta'lamun. Dari kata apa? Alima. Alima ya lamun. Bu Ismi itu jadi ibu dosa. Enggak ismi pakainya sin apa pakai sa? Kalau pakai sin nama. Sin ini ismun. Bismillah dengan nama Allah. Tapi kalau pakai sa ya berarti artinya dosa. Ya, silakan Ibu Sri. Lagi Ustaz. Saya, Ibu, saya. Ibu Sri, bukan Ibu Tri, Ibu Sri. Alhamdulillah, minasaitanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jangan tak dulu kalian makan, kalian memakan. Assalamualaikum. Harta-harta kalian. Bainakum di antara kalian bil batili dengan cara batil wa kutlu dan membawa kalian membawa biha dengan harta-harta illa kepada hakim li ta'kulu agar kalian agar kalian makan farikon sebagian
min dari Bali. Bali. Kalian makan. Harta-harta. Harta. Amali harta-harta. Amali harta. Nas. Manusia. 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 Bi ismi dengan para dosa awak dan antum dan kalian kalian semoga tak lambuna mengetahui kalian mengetahui iya bagus kalian mengetahui yas'alunaka 'anil ahillah. Silakan. Yas'alunaka 'anil ahillah. Qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Qul hiya wa walaysa biru bihan aktul bayuta bindunu bihan maafina walakinnal birra manittaqa walakinnal birra manittaqa wa tul buyuta min abwabiha wa tul buyuta min abwabiha wa antaqullaha la'allakum tuflihun wa antaqullaha la'allakum tuflihun ya. Yas'aluna mereka bertanya. Yas'aluna mereka bertanya. Kepadamu. Kepadamu. Anil ahilati tentang bulan-bulan sabit. Anil ahilati tentang bulan-bulan sabit. Qul katakanlah. Qul katakanlah. Hiya dia. Hiya dia. Mawaqitu waktu-waktu. Mawaqitu waktu-waktu. Linnasi bagi manusia. Bagi manusia wal haji dan haji wal haji dan haji walaisa dan bukanlah walaisa dan bukanlah al birru kebajikan albiru kebatikan bi'an bahwa bi'an bahwa tak tu kalian mendatangi tak tu kalian mendatangi albuyunta rumah-rumah albuyunta rumah-rumah min duhuriha dari punggungnya. Min duhuriha dan punggungnya. Walakinna dan tetapi. Walakinna dan tetapi. Albirra kebajikan. Albirra kebajikan. Man orang yang.
Man orang yang ittaqa, dia bertakwa. Ittaqa, dia bertakwa. Waktu dan datangilah. Waktu dan datangilah. Al-buyuta rumah-rumah. Al-buyuta rumah-rumah. Min abwabiha, dari pintu-pintunya. Min abwabiha, dan dari pintu-pintunya. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. Wattaqu, dan bertakwalah kalian. Allah kepada Allah. Allah kepada Allah. La'allakum, semoga kalian. La'allakum, semoga kalian. Tuflihuna, kalian beruntung. Tuflihuna, kalian beruntung. Yas'aluna, apa artinya? Bertanya. Mereka bertanya. Mereka bertanya. Tanya. Tanda merekanya mana? Ya. 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 Wawunun. Asalnya dari? Sa'ala. Sa'ala. Sa'ala yas'alu. Mereka bertanya, Kak? Kepadamu. Kepadamu. Kepada Nabi. Mereka di sini maksudnya para sahabat. Ya. Para sahabat bertanya kepada kamu, Nabi, an tentang al-ahillati bulan-bulan sabit hilal jamaknya ahillah hilalun ahillah kul katakanlah fi'il apa? Amr dari madinya. Qala. Qala sudah berkata. Kata. Yaqulu sedang berkata. Qul. Kata. Qul. Jangan berkata. Hiya. Iya. Dia. Dianya kembali kepada ahillah. Iya. Bulan-bulan sabit itu mawaqit. Waktu. Miqat, zamannya miqat. Miqat itu waktu. Linnas. Bagi manusia. Jadi, adanya hilal itu kan kita jadi tahu kapan awal bulan. Iya, awal puasa. Dulu orang itu kalau mau berdagang gitu ya, ngelihat hilal. Ini sudah awal bulan belum gitu. Ya. Atau udah akhir bulan atau pertengahan bulan. Lihat bulan itu. Ahillah. Ya. Wal haji. Dan ibadah haji. Nah ini terutama ibadah haji. Kapan mulai ibadah haji? Itu lihat bulan. Walaisa. Dan bukanlah albiru kebajikan bian kah bahwa tak tu kalian datangi masuk. Dari ataya yati ata sudah datang yati sedang datang. Al-buyuta. Rumah-rumah. Ini kalau satu rumah apa? Baitun. Baitun. Dua rumah? Baitani. Baitani. Rumah-rumah? Buyut. Min duhuriha. Dari punggung. Punggungnya. Duhur itu punggung. Maksudnya apa? Jadi mereka itu orang-orang jahiliyah. Dulu kalau pulang haji tidak masuk rumah lewat pintu-pintunya, tapi lewat punggung-punggung rumah. Maksudnya itu
dia bikin di tembok-temboknya itu ada lubang. Bikin loh, lubang. Dari temboknya dikasih lubang, nanti masuknya dari situ. Tidak dari kenapa? Pintunya. Kenapa itu? Karena mereka punya keyakinan itu adalah kebaikan. Itu adalah kebaikan. Mungkin untuk menghilangkan sial atau mendatangkan keberuntungan. Caranya begitu. Opat ya. Keyakinan yang tidak ada dasarnya. Nah ini dibantah oleh Al-Quran bahwa yang seperti itu tidak ada dasarnya, nggak ngaruh gitu ya. Bukan merupakan kebaikan, bukan ibadah. Walakinna dan tetapi albirra kebaikan man dari orang yang ittaqah. Iya, bertakwa. Kebaikannya orang yang bertakwa, bukan yang kayak gitu. Ya. Waktu dan datangilah. Ini dari kata apa? Atayati i'ti. I'ti jamaknya u'tu. Datangilah. Albuyuta. Rumah-rumah. Min dari abwa biha pintu-pintunya pintunya abwa jama dari apa babun babun, babun. Ya. Kalau dua pintu al-babun al-babun ya kalau dua pintu apa al-babani babani kalau pintu-pintu abwabun. Abwabun. Ya udah datangilah rumah dari pintu-pintunya, pintu depan atau belakang ya. Jangan bikin lubang-lubang ya. Wattaqu. Dan bertakwalah kali kepada Allah. Dan tanda kaliannya mana? Wawu alif. Dari kata apa ini? Ittaqu. Dari kata itako. Itako. Itako sudah bertakwa. Yataki sedang bertakwa. Itaki. Bertakwalah. La tataki. Jangan bertakwa. Allah. Kepada Allah. La'allakum. Semoga kalian tuflihuna. Kalian beruntung. Tanda kaliannya? Tawawunun. Asalnya dari aflaha. Aflaka. Aflaha sudah beruntung. Yuflihu sedang beruntung. Aflih. Beruntunglah la tuflih. Jangan beruntung. Falah. Falah itu keberuntungan. Hayya alal falah. Mari kepada keberuntungan. Mari menuju kepada keberuntungan. Hayya alal falah. Oke. Cukup. Siapa nih belum? Silakan Ibu Zakiyah. Kepada Yas Alu Naka ditanyakan kepadamu Anil Anilah tentang bulan Sabit. Kul katakanlah bulan Sabit itu Mawat itu waktu-waktu mati bagi manusia wal hajj dan tentang haji walaisa dan bukanlah albiru kebajikan dan taktu dengan mendatangi albiyuta rumah-rumah
min duhuriha dari punggungnya. Walakin al-firar dan kebaikan manis takwa dari ketakwaan. Orang yang bertakwa. Manis takwa dari orang-orang yang bertakwa. Gak ada darinya. Man orang man, yang. Ya, man orang yang takwa, orang-orang yang bertakwa. Waktu dan datangilah oleh kalian al-biyuta rumah-rumah min abwa biha dari pintu-pintunya. Wattaqullaha dan bertakwalah kepada Allah la'allakum semoga kalian itu. Alhamdulillah. Ahsanti. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Alhamdulillah sudah selesai. Ayat 189. Insyaallah nanti kita lanjut ayat